Yuk, lebih baik lagi bareng Snack Video. Pada video kali ini, saya mau mengajak kalian ke daerah Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, di sini ada banyak makanan kuliner tradisional. Dan yang akan saya bahas kali ini adalah mie lendir. Apa itu mie lendir? Mie lendir adalah salah satu makanan khas Tanjung Pinang yang memiliki kuah yang kental berwarna coklat. Kuah ini dicampurkan beberapa bahan seperti kacang tanah dan ubi jalar yang menjadi bahan dasar pada kuahnya. Mie lendir ini sama halnya dengan mie biasa, yaitu mie kuning. Nah, biasanya makanan ini dijual di warung-warung makanan. Makanan ini disebut mie lendir karena kuahnya terlihat seperti lendir. Oleh karena itu, makanan ini diberi nama mie lendir. Selamat menikmati ya!